warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat. Alhamdulillah pada hari ini kita menghadiri acara webinar Virtual Reality Media Pembelajaran 4.0 yang bekerja sama antara Milia Lab dan juga IGI Gorontalo. Pertama-tama yang terhormat yaitu Bapak Dr. Wahyudin A. Katili, STPMT, selaku Kepala Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo. Yang terhormat Bapak Dr. Randes Amin Enusi MPD, selaku Ketua LPMP Provinsi Gorontalo. Yang terhormat Bapak Danang Hidayatullah SHIMA, selaku Ketua Umum IGI. Dan yang terhormat Bapak Irfan Abraham Salihi MKOM, selaku Ketua Wilayah IGI Gorontalo. Serta yang saya hormati, yaitu Bapak Ades Rizky, selaku Managing Director dari Milia Lab. Yang saya hormati pula, Bapak Amiruddin Ismuhu, MPD, selaku Koordinator Wilayah Pendekar VR Gorontalo, serta Ibu Rahmawati Polontalo, mohon maaf, MPD, selaku anggota Pendekar VR Gorontalo, dan juga Bapak-Ibu semua yang hadir pada hari ini. Sebelum memulai, izinkan saya untuk membacakan kegiatan pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himne IGI, serta Mars IGI. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Wilayah IGI Gorontalo. Selanjutnya, sambutan Ketua Umum IGI. Sambutan Kepala LPMP Provinsi Gorontalo. Serta sambutan sekaligus membuka acara resmi oleh Kepala Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo. Selain itu juga ada webinar virtual reality, dan yang terakhir ialah sesi tanya-jawab serta penutup. Demikian susunan acara pada hari ini. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia. Lagu Mars IGI. Indonesia bersumpah menjadi guru sejati.
dengan dorang lebay ini kamar lu kenapa terkunci lagi? Selanjutnya menyanyikan lagu Himne IGI. Organisasi
Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Wilayah IGI Gorontalo oleh Bapak Irfan Abraham Salihi MKO. Kepadanya saya persilakan. Mohon maaf Bu Moderator, mohon maaf. Diwakili oleh Wakil Ketua Bunda Haja Esther Yunger. Silakan Bu Moderator. Baik, silakan kepada mewakili Ketua Wilayah IGI Gorontalo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang sama-sama kita hormati Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo atau yang mewakili beliau. Oyong opomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman sekalian. Mari kita menyapa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo. Yang sama-sama kita hormati Kepala LPMP Gorontalo, yang kami sapa yang terhormat Bapak Andes Rizky sebagai Manajer Direktur Sita Virtual, teman-teman dari Milea Virtual, dan para narasumber kita hari ini, kami sapa Ibu Rahma, Pak Amiruddin, Ibu Helena, Ibu Jelita. Alhamdulillah, terima kasih sudah membersamai kami, para guru di Gorontalo. Teman-teman sekalian, para peserta yang sudah hadir, Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bersyukur pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk sama-sama pada kegiatan meningkatkan kompetensi guru dalam rangka menyambut kegiatan guru untuk abad 21-22. Teman-teman yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala Dinas dan Kepala LPMP, dunia pendidikan kita untuk hubungan dengan pendidikan digital akhir-akhir ini meloncat jauh. Para guru kita sangat perhatikan, sangat dengan antusias untuk mengikuti perkembangan-perkembangan itu. Dan semua ini mendukung dalam rangka juga memajukan dunia pendidikan dan kompetensi guru. Kami Ikatan Guru Indonesia menyambut baik hal ini dengan program-program ini cukup menselaraskan dengan kegiatan dan program Ikatan Guru Indonesia. Oleh karena itu, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh guru yang sudah hadir di ruangan ini yang menjadi peserta untuk meningkatkan kompetensi di bidang pembelajaran yang berhubungan dengan digital. Karena pada saat ini, meskipun kita sudah berada di ruang-ruang kelas, tetapi kita masih dibatasi dengan peraturan SKB 4 Menteri, 50% berada di kelas, 50% berada di rumah, sehingga pembelajaran kita saat ini masih dengan moda hybrid learning. Tentu saja apa yang digagas oleh Ikatan Guru Indonesia hari ini dengan Milea Lab sangat-sangat baik dan sangat membantu kami para guru untuk tetap mengajar pada anak-anak yang tentu saja efektif, efisien, dan menyenangkan dan menarik. Yang paling kita tunggu itu adalah yang menarik dan menyenangkan. Karena akhir-akhir ini kita ketahui bersama bahwa anak-anak di ruang-ruang kelas itu, bagaimana cara mereka untuk mengeksplor itu memang sangat minim. Sehingga dibutuhkan pengajaran digital yang sangat menarik, tidak repot, tidak rumit, baik oleh guru maupun oleh anak-anak.
Tentu saja hal yang baru ini yang berhubungan dengan virtual ini sangat membawa dampak yang sangat baik untuk anak-anak dan para guru. Kami sangat menyambut baik dan mengucapkan banyak terima kasih kepada peserta, kepada Kepala Dinas, dan kepada Ketua FMP dan seluruh narasumber yang hari ini sudah bersama-sama kami untuk mengembangkan pendidikan di Gorontalo. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu sambutan oleh Ketua Umum IGI kepada Bapak Danang Hidayatullah SHIMA, saya persilakan. Bu moderator, mohon izin. Pak Danang Hidayatullah sedang di Bandara Palangkaraya. Insya Allah akan membersamai kegiatan kita, cuman mohon menunggu sebentar karena sedang antrian. Kalau boleh dilanjutkan di sambutan berikutnya. Terima kasih, Bu Moderator. Baik, terima kasih, Ibu. Selanjutnya yaitu sambutan oleh Ketua LPMP Provinsi Gorontalo, yaitu Bapak Dr. Andes Amin NUC MPD. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Milea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo, yang saya hormati Ketua IGI dan seluruh jajaran IGI Provinsi Gorontalo, yang saya hormati Bapak Ibu seluruhnya yang ada di room ini, membelah batu memakai kapak, batu dibelah, kayu dibelah di atas batu. Mohon maaf kepada Ibu dan Bapak karena saya tidak bisa lagi menyebut satu per satu. Mohon maaf saya tidak bisa menampilkan video pada kesempatan ini karena saya lagi di kendaraan dan kebetulan dalam perjalanan dan berhubung ada sinyal yang bagus maka saya berhenti di sini. Oleh sebab itu mohon dimaklumi karena perjalanan ini adalah perjalanan rutin untuk menjenguk orang tua. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama mari kita menyatakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini dari Ikatan Guru Indonesia Gorontalo alhamdulillah dapat menyelenggarakan webinar sebuah ide gagasan yang saya kira sangat baik untuk kita semua dalam rangka membangun dan meningkatkan mutu pendidikan ke depannya walaupun sekarang kita dalam kondisi pandemi. Salawat dan salam kepada junjung tinggi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah curahan rahmat akan sampai kepada kita sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, saya pertama mengapresiasi acara ini karena ini merupakan bagian dari proses untuk kita sama-sama memajukan pendidikan khususnya di Provinsi Gorontalo dan lebih khusus kepada ujung tombak di lapangan yaitu Bapak Ibu guru dalam rangka penguatan kapasitas dan peningkatan kompetensi. Saya terima kasih kepada Ibu Gorontalo, Ibu Rahmawati yang sudah mengundang saya pada kesempatan ini dan saya kira ini merupakan momen yang baik dan dengan begini juga saya merasa agak lega karena sebelumnya saya sama-sama dengan Ibu Esther ini adalah berada di PGRI yang mana saya sebelumnya adalah Ketua PGRI Kabupaten Gunebelango namun karena adanya beberapa desakan dari beberapa teman handai tolan terkait kapasitas saya saat ini maka untuk periode berikutnya saya tidak bersedia lagi dicalonkan menjadi ketua PGRI dan memilih mengayomi semua organisasi guru yang ada di Provinsi Gorontalo dalam rangka sama-sama memajukan pendidikan di daerah kita.
Bapak Ibu yang saya hormati, saya sangat senang dan bangga dengan upaya-upaya yang terus dilakukan oleh dunia pendidikan kita, khususnya dari Bapak Ibu guru, dalam rangka terus mengasah keterampilan, meningkatkan kemampuan, mengembangkan kapasitas, walaupun dalam kondisi masa pandemi sebagaimana yang kita rasakan sekarang. Dan mengikuti apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua tadi, memang benar bahwa kalau bisa dibilang mutu pendidikan kita saat ini benar-benar mengalami kemerosotan. Karena sistem pembelajaran yang memang tidak bisa dikatakan efektif. Walaupun tetap ada prosesnya seperti pembelajaran daring, luring, itu dirasakan tidak efektif, bahkan kadang-kadang ada keluhan dari berbagai guru-guru kita terasa berat. Karena dengan adanya sip-sipan siswa belajar di sekolah itu justru sangat melelahkan karena harus mengulang-ulang materi yang sama untuk sip-sip berikutnya. Saya barangkali juga menyarankan khususnya kepada pemerintah daerah melalui Pak Kepala Dinas, karena kita sekarang ini kan sudah berada pada kondisi zona hijau. Zona hijau kalau dalam ketentuan edaran yang kami jalankan untuk pelaksanaan tugas itu 75% itu pegawai sudah harus masuk kantor, 25% bekerja di rumah. Siapa tahu dengan kondisi zona yang sudah dicapai oleh Gorontalo, yang berarti sudah berada pada level 1, mudah-mudahan ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk meninjau kembali terkait dengan jumlah siswa yang masuk setiap hari di sekolah. Mungkin sudah bisa ditingkatkan persentasenya, sehingga insya Allah ini akan sedikit meringankan beban teman-teman guru di lapangan. Yang berikut yang perlu saya apresiasi juga bahwa tema pada hari ini cukup menarik. Salah satunya adalah mengajar dengan hati. Dan saya kira itu yang harus kita bangun sekarang dengan kondisi pandemi yang kita alami sudah sekitar 2 tahun ini. Ini benar-benar berdampak luar biasa terhadap karakter, perilaku, sikap anak-anak. Bahkan kejadian-kejadian yang mungkin tidak bisa kita terima dengan hati cukup banyak terjadi di masyarakat, kasus-kasus antara lain yang paling di depan mata kita adalah adanya pernikahan-pernikahan di usia dini, usia SMP, bahkan ada usia SD yang sudah harus dinikahkan oleh orang tuanya karena ya, kondisi pandemi ini. Ini saya kira merupakan dampak-dampak buruk yang perlu kita atasi bersama. Dan insya Allah dengan melalui aktivitas yang dilakukan oleh IGI, karena saya tahu persis IGI ini memang spesialis bergerak di teknologi informasi, dan saya kira ini sangat kita butuhkan sekali di dunia saat ini. Namun bagaimana menseriusi itu tidak hanya menjadi satu media yang menjadi menggugurkan kewajiban bagi khususnya bagi siswa yang kita ajak untuk belajar daring, tetapi betul-betul mereka memiliki kemauan, memiliki perhatian yang tulus, yang betul-betul ikhlas untuk belajar melalui media apapun. Karena dengan melihat kondisi yang ada saat ini pun sebetulnya belajar itu tidak lagi harus 100% terfokus di sekolah, apalagi di dalam kelas, tetapi belajar sekarang sudah harus kemana-mana. Ini yang perlu kita kembangkan ke depan dengan tetap mengedepankan perilaku, pembentukan perilaku, sikap, karakter, dan nilai-nilai kemasyarakatan lainnya. Saya kira ini barangkali yang perlu saya kuatkan kepada kita sekalian dalam rangka menghadapi situasi yang belum tahu kapan akan berakhir. Jadi tentu saja kita masih menunggu dari pemerintah tentang sikap yang akan diambil dengan keberadaan pandemi yang sampai saat ini masih belum ada ujungnya sampai kapan, dan tentu ini merupakan tantangan bagi kita sekalian untuk terus membangun inovasi-inovasi, membangun ide-ide bagaimana kita bisa menciptakan pembelajaran yang betul-betul menyentuh ke anak-anak, dan mereka juga memiliki rasa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri untuk meningkatkan kapasitas, kemampuan, dan kompetensinya. Saya sekali lagi salut dengan teman-teman IGI
yang terus berjuang di tengah pandemi untuk memperbaiki hal-hal yang kita perlu tata dalam dunia pendidikan kita. Barangkali ini sambutan saya, dan sekaligus saya mohon maaf karena tidak bisa menayangkan, karena tidak nyaman. Saya lihat ini teman-teman yang lain ini sudah dengan background yang luar biasa, dengan tampilan yang luar biasa, apalagi Ibu Wakil Ketua dan seterusnya. Dan mudah-mudahan kegiatan ini benar-benar memberikan manfaat yang signifikan untuk kita implementasikan bersama-sama. Jadi tidak hanya sampai pada konsep, hanya sampai pada penyusunan laporan, tetapi harus ada wujud nyatanya. Dan wujud nyatanya itu ukurannya adalah pada perubahan-perubahan sikap perilaku siswa. Dan kalau perlu, untuk mengukur itu kita buatkan instrumen-instrumen dan bahan evaluasi tentang perkembangan-perkembangan. Seperti itu yang dilakukan di sekolah penggerak, dan saya kira ini sangat baik sekali, dan mudah-mudahan ini bisa dikembangkan terus, dan insya Allah akan juga lebih luas jangkauannya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak atas sambutannya, dan saat ini sudah bergabung bersama kami Ketua Umum dari IGI. Kepada Pak Danang, kami persilakan untuk sambutannya, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Mungkin saya tidak bisa lama karena sudah masuk dalam jadwal penerbangan yang menunggu sebentar lagi ke menuju Palangkaraya. Bapak Ibu, teman-teman pengurus yang saya hormati, ada pengurus pusat Ibu Rahmawati Gorontalo, dan saya juga lihat sini mungkin ada teman-teman pengurus wilayah Gorontalo dan pengurus di Gorontalo Kota, Kabupaten, dan teman-teman daerah. Saya lihat juga ada Ibu Esther di sini dan teman-teman Milia Lab. Ini ada Mas Andes ya, yang lihat Andes, ada Mbak Jelita, teman-teman yang lain. Salam sehat. Ini luar biasa hari ini, ternyata terkait dengan virtual reality. Saya sedikit saja barangkali menyampaikan history terkait kenapa sampai saat ini Ikatan Guru Indonesia masih bersamai virtual reality, khususnya dari teman-teman Milia Lab, karena memang kita punya visi ke depan bahwa IGI harus membawa baruan atau inovasi yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dan di Januari 2022, insya Allah, kita akan segera meluncurkan program pembuatan desain bahan ajar virtual berbasis virtual reality, yang ini insya Allah akan melibatkan lebih dari 500 guru, dan kita akan menyeleksi teman-teman yang fokus, yang komit, dan mau belajar terkait dengan virtual reality. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu barangkali hanya membuat desain bahan ajar melalui platform lain, atau mungkin yang paling sederhana adalah PowerPoint, ke depan kita sudah akan mempunyai, IGI akan mengeluarkan desain bahan ajar canggih ya, berbasis virtual reality, yang itu bukan lahir dari tangan siapa-siapa, tapi lahir dari tangan teman-teman guru anggota IGI. Dan untuk mengikuti program ini tentu, karena ini adalah program Ikatan Guru Indonesia, teman-teman yang ingin mengikuti program pembelajaran membuat desain ajar berbasis virtual reality harus sudah berstatus anggota IGI. Kenapa harus menjadi anggota IGI? Karena kita berpikir bahwa jika satu anggota IGI saja bisa memberikan kebermanfaatan bagi 1.000 guru lain, maka jika ada 100 anggota IGI yang masuk, maka akan ada 100.000 bahkan mungkin ribuan guru lain yang akan memberikan kebermanfaatan untuk orang lain. Karena kita di Ikatan Guru Indonesia, moto kita sharing and growing together. Berbagi dan tumbuh bersama. Satu anggota IGI harus bisa memberikan kebermanfaatan bagi 100 ribu, bahkan mungkin 1 juta guru yang ada di Indonesia. Amin. Demikian barangkali Bapak Ibu,
Dan sinergitas adalah salah satu tagline yang juga kita angkat, bagaimana kita bisa bersinergi dengan organisasi profesi guru lainnya. Apapun itu organisasi profesi guru, kita harus bersinergi. Dengan bersinergi, maka kita akan mempercepat pencapaian tujuan misi visi pendidikan kita ke depan. Yaitu apa? Kita melihat dan mengetahui semua, memahami bahwa ada bonus demografi di tahun 2030, dan siapa lagi yang akan memegang bonus demografi kalau bukan anak-anak kita, murid-murid kita. Maka kita tidak boleh ketinggalan dengan mereka. Kalau kita hidup di abad 21, maka cara pembelajaran kita, strategi pembelajaran kita, media pembelajaran kita harus selaras dengan abad 2021, dengan abad 21 di tahun ini 2021 dan tahun-tahun selanjutnya. Dengan demikian, maka guru tidak akan ditinggalkan oleh teknologi, justru kita yang akan menjadi pengelola teknologi. Who is in control? Itu adalah pertanyaan yang sering saya lantunkan. Siapa yang akan mengendalikan teknologi? Guru atau teknologi itu sendiri? Kalau teknologi kita kendalikan, maka insya Allah teknologi bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Tapi kalau teknologi yang mengendalikan kita, tinggal tunggu saatnya, guru akan digantikan oleh teknologi. Terima kasih Bapak Ibu, selamat dan sukses. Mohon maaf atas keterbatasan. Dan terakhir saya ingin menyampaikan quotes. Seperti biasa saya sampaikan bahwa kita adalah guru dan guru dilahirkan serta ditakdirkan untuk merumuskan masa depan pendidikan. Guru yang maju adalah guru yang bisa menyelaraskan dirinya dengan perubahan. Guru yang bukan saja bergerak, tapi mampu menggerakkan untuk kebaruan. Siapa guru-guru itu? Adalah guru-guru yang tergabung dalam Ikatan Guru Indonesia. Muda, berkarya, maju, mandiri, dan bermanfaat untuk orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Go, Tinggi Gorontalo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak-Ibu, untuk acara selanjutnya ialah acara yang kita tunggu pada hari ini, ialah webinar virtual reality sebagai media pembelajaran di era 4.0 dengan tema Mendidik dengan Hati, Mengajar dengan Media, Mencerdaskan Anak Bangsa Berkarakter, yang akan dimoderatori oleh Mbak Jelita Cahyaningtyas. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Zita. Izin teh, suara saya terdengar ya Bapak-Ibu? Terdengar ya Mbak Zita? Terdengar Mbak. Iya, baik. Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Zita yang telah mempersilakan saya untuk menjadi moderator pada kegiatan webinar hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan yang terhormat Bapak Dr. Wahyudin Katili, SST PMT selaku Kepala Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo yang diwakilkan hari ini insya Allah oleh Ibu Kepala Bidang GTK ya, Ibu Siti Mariala Hijun MPD. Kemudian yang kami hormati pula Bapak Ibu Dr. Andes Amin N. Lucy MPD selaku Ketua LPMP Provinsi Gorontalo, kemudian juga Bapak Danang Hidayatullah yang sudah hadir pada hari ini selaku Ketua Umum IGI. Kemudian juga yang kami hormati Bapak Irfan Abraham Salihi M.Kom selaku Ketua Wilayah IGI Gorontalo yang diwakilkan hari ini oleh Ibu Esther Yungingir ya selaku Waka IGI Provinsi Gorontalo. Kemudian juga yang sama-sama kami hormati Bapak Anies Rizky selaku Managing Director dari Mirial Lab, Bapak Amiruddin Ismuhu MPD selaku Koordinator Wilayah Pendekar PR Gorontalo, dan juga Ibu Rahmawati Polontalo MPD selaku anggota Pendekar PR Gorontalo dan juga inisiator dari kegiatan hari ini. Serta tak lupa Bapak Ibu pendidik hebat yang telah hadir pada pagi hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih. Sebelumnya mungkin kalau tadi Pak Dr. Andes Amin yang membuka dengan pantun, gitu ya, izinkan saya juga membuka dengan pantun nih Bapak Ibu. Bunga ranum buahnya lebat, air perigi terasa hangat. Assalamualaikum Bapak Ibu hebat, sambut hari ini dengan penuh semangat. Mungkin kita boleh tepuk tangan dulu secara virtual Bapak Ibu. Baiklah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Jelita Cahyaningtyas selaku moderator pada kegiatan webinar hari ini. Jadi webinar hari ini mengenai teknologi virtual reality sebagai media pembelajaran di era 4.0.
yang mana seperti kita ketahui bersama ya Bapak Ibu, di revolusi industri 4.0 saat ini ya, telah membuka banyak sekali perubahan dalam berbagai aspek. Tentunya aspek pendidikan juga banyak sekali perubahan gitu ya. Apalagi dengan adanya COVID-19 yang mana pendidik secara tidak langsung dipaksa untuk penggunaan teknologi pendidikan dalam kegiatan belajar mengajar. Gitu. Kemudian banyak pula Bapak Ibu yang sudah menggunakan teknologi virtual reality dalam kegiatan belajar mengajarnya, yang mana mungkin Bapak Ibu di sini masih ada yang asing ya dengan teknologi VR, atau bahkan juga sudah banyak nih yang mengenai teknologi VR atau bahasa Indonesianya ini realitas maya, yang mana seperti kita ketahui banyak sekali manfaat baik yang diterima dengan penggunaan teknologi VR seperti peningkatan emosi positif, daya ingat, eksplorasi, dan lain sebagainya. Nah, mungkin pertanyaannya bagaimana nih cara yang tepat gitu ya untuk mengaplikasikan teknologi virtual reality sebagai media pembelajaran di era 4.0. Nanti ini akan dipaparkan oleh Pak Andes. Mungkin sebelum kita mendengarkan pemaparan dari Pak Andes, izinkan saya untuk membacakan CV singkat beliau. Saya izin share screen ya, Bapak Ibu. Ya, jadi ini sudah terlihat ya. Pak Andes Rizky merupakan founder dan managing director dari Sinta VR, Bapak Ibu. Jadi Sinta VR ini merupakan perusahaan VR paling inovatif di Indonesia yang memang sudah berdiri tahun 2016, yang mana membuat produk bernama Milialab, sebuah platform pendidikan berbasis virtual reality sejak tahun 2019. Beliau merupakan leader of Infra Indonesia VR AR Association, kemudian juga expert dalam bidang VR di dunia pendidikan. Beliau memiliki spesialis sebagai product development, business development, marketing campaign, electronic and engineering, immersive experience design seperti VR AR MR, dan juga dalam bidang fisika. Beliau saat ini bekerja sebagai Managing Director dari Sinta VR sejak tahun 2016 hingga saat ini. Kemudian juga memiliki pengalaman R&D Manager di PT FI Diamond Industrial Indonesia sejak tahun 2014 sampai 2015. Kemudian juga Quality Assurance di Asahi juga, Asahi Diamond Industrial Indonesia pada tahun 2011 sampai 2015. Beliau merupakan lulusan dari Fisika Universitas Indonesia. Nah, ini mungkin Bapak-Ibu juga memiliki pertanyaan ya, bagaimana nih lulusan dari Fisika UI bisa membuat teknologi VR untuk pendidikan? Seperti itu. Nah, mungkin ini kita langsung saja masuk untuk ke Pak Andes ya, webinar kali ini. Mungkin saya ingin menyapa dulu Pak Andes. Selamat pagi, Pak Andes. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Majita. Selamat pagi semuanya. Iya, selamat pagi, Pak Andes. Mungkin untuk webinar kali ini langsung saja ya saya berikan ke Pak Andes untuk memberikan pemaparannya mengenai bagaimana mengaplikasikan teknologi virtual reality sebagai media ajar di era 4.0. Kepada Pak Andes, saya persilahkan. Oke, selamat pagi semuanya, Bapak, Ibu guru hebat di Gorontalo, luar biasa ini semangatnya hadir di hari Sabtu pagi ini yang cerah. Semoga apa yang kita sharing bersama-sama bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita mengucapkan pujian syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini, kesehatan lahir dan kesehatan batin, sehingga kita bisa berkumpul di sini bersama-sama untuk saling berbagi, khususnya dalam penerapan teknologi 4.0 virtual reality untuk pendidikan. Yang terhormat, Bapak Dr. Wahyudin Akatili, SSTP MT, selaku Kepala Dinas Dik Budpora Provinsi Gorontalo, yang mewakili Ibu Kepala Bidang GPK, Ibu Siti Maria Lahijun, dan juga yang kami hormati juga Bapak Dr. Andes Amin N. Nusi, selaku Ketua LPMP Provinsi Gorontalo,
Bapak Danang Hidayatullah, selaku Ketua Umum IGI, Bapak Irfan Abraham Salihi, selaku Ketua Wilayah IGI Gorontalo, tadi juga diwakili oleh Bu Esther Yuminer, selaku Waka IGI Provinsi Gorontalo, terima kasih Bu. Kemudian juga yang paling spesial nih Bapak Amiruddin Ismuhu, MPD, selaku Koordinator Wilayah Pendekar VR Gorontalo. Nah, apa ini nanti Pendekar VR, nanti mungkin akan kita sampaikan juga Pendekar VR, di mana panjangannya adalah Pendidik Kabupaten Kota Ambassador VR di Gorontalo. Kemudian Ibu Rahmawati Polontalo selaku anggota Pendekar VR Gorontalo dan inisiator kegiatan hari ini. Terima kasih untuk segala inisiasi baiknya, segala praktik baik yang hingga saat ini terus dilakukan bersama-sama dengan Milia Lab dan juga tim Milia Lab juga yang hebat-hebat. Dan tentunya kepada Bapak-Ibu pendidik hebat yang telah hadir di pagi ini meluangkan waktunya bersama-sama. Perkenalkan, nama saya Andes Rizky, saya sebagai Managing Director dari Milia Lab, di mana Milia Lab ini adalah platform pembelajaran berbasis 3 dimensi interaktif dan juga virtual reality. Nah, pagi ini kita akan coba yuk Bapak-Ibu, kita bahas nih, kita kupas tuntas kira-kira kenapa 3 dimensi interaktif dan juga virtual reality ini banyak mulai digunakan, tidak hanya di Indonesia lewat program-program kita, tapi juga di beberapa negara, khususnya negara berkembang, mulai semakin banyak digunakan, khususnya ketika tahun kemarin ya, ketika pandemi COVID terjadi, virtual reality dan 3D interaktif adalah salah satu teknologi atau media pembelajaran dan juga metode belajar dan mengajar yang bisa dibilang difavoritkan oleh para murid dan juga para guru gitu ya. Oke, minta izin untuk share screen, mari kita mulai. Mohon izin Mas Andes. Iya, iya Bu. Yang mewakili Kadis Dikbudpora sudah membersamai kita di room. Oh iya, oke, baik. Mana sebaiknya Mas Andes? Oke, nggak apa-apa, ayo kita sambut dulu, silakan. Disilakan Bu Moderator. Silakan Ibu. Ya baik, mungkin karena dari Dinas Pendidikan ya tadi sudah hadir, yang mana untuk Dinas Pendidikan kali ini diwakilkan ya Bu ya oleh Ibu Kepala Bidang PTK, Ibu Siti Maria Lahijun MPD. Kepada Ibu Siti Maria Lahijun MPD, kami persilakan. Iya baik, sebelumnya Bu Moderator saya update lagi yang mewakili Bapak Kadis Dikbudpora adalah Bu Nila Lanti, Kepala Seksi PTK SMK. Disilakan Bu Nila. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permohonan maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, permohonan maaf dari Kepala Dinas. Kebetulan kami ada di lokasi ini ada kegiatan bersama Bapak Gubernur. Jadi saya lari ini mencari tempat untuk permohonan maaf ya Pak. Terus Ibu Siti juga berhalangan, tidak bisa, jadi saya mewakili. Saya ini benar-benar tidak siap. Tunjuk bentar yang lagi di lokasi. Jadi terima kasih Bapak Ibu yang menggagas kegiatan ini. Ibu Rahma, saya mohon maaf karena saya tidak punya materi sambutan atau apapun. Saya hanya bilang selamat hari guru saja. Kebetulan saya pakai kaosnya selamat hari guru. Jadi saya ada kegiatan di lapangan. Jadi saya hanya membuka kegiatan ini secara resmi mewakili Kadis dan Ibu Kadit. Bismillahirrahmanirrahim. Acara akan dibuka dengan resmi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disilakan Bu Moderator. Baik, terima kasih banyak Ibu Nila yang sudah membuka kegiatan hari ini. Baiklah, selanjutnya mungkin dapat kita lanjutkan Pak Andes untuk memberikan pemaparan mengenai webinar hari ini. Pada Pandes, saya persilakan. Oke, terima kasih, Mbak Moderator.
Selamat pagi Bu Nila, terima kasih untuk sambutannya dan telah mewakili Dinas Provinsi Gorontalo. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu sekalian. Saya izin share screen dulu. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah ya? Pak, iya. Okay, sudah Mas Andes. Siap. Oke, okay, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Jadi hari ini kita akan berbagi dan berbincang ya. Nanti akan banyak saya buka sesi tanya jawab sehingga kita bisa interaktif. Sebelumnya itu izinkan saya untuk berbagi sedikit tentang virtual reality dan metode penggunaan virtual reality untuk pembelajaran, khususnya untuk membahas tentang tema yang sekarang ya, luar biasa ya, menyinggung tentang kebahagiaan belajar, menyinggung tentang pendidikan karakter dan sebagainya. Apa sih yang bisa dilakukan oleh teknologi virtual reality itu untuk menggapai itu semua? Oke. Okay. Jadi sebelum saya mulai juga, ini saya ingin memperkenalkan bahwa Milia Lab ini adalah salah satu produk dari perusahaan yang kami dirikan di 2016. Perusahaannya bernama Shinta Virtual Reality, di mana kami mempunyai visi sebagai perusahaan virtual reality di Indonesia yang paling berdampak. Kami berdiri tahun 2016 dan dimulai sebagai perusahaan layanan B2B dan kami sudah mengerjakan banyak sekali virtual reality projects di mana klien-klien kita sangat bervariasi, mulai dari telekomunikasi, oil and gas, F&B, food and beverage, ya, property dan sebagainya. Dan juga sejak 2015 kami memang berfokus dan aktif sekali untuk mengembangkan teknologi virtual reality ini di Indonesia supaya bisa menjadi manfaat yang lebih besar lagi kepada masyarakat Indonesia, khususnya di bidang pendidikan dan human development. Jadi, ini tadi yang saya sebut ya, bahwa kami di Shinta VR, kita juga sudah terlisted sebagai Oculus ISV Partner, dan kita sudah banyak sekali pengalaman di dunia virtual reality dengan klien-klien kita yang bervariasi, ada yang dari Telkomsel, ada yang dari Mitsubishi, dan sebagainya. Nah, sebelum kita mulai membahas tentang penggunaan virtual reality untuk pendidikan, kita bahas dulu nih, Bapak-Ibu sekalian, tentang grup atau tentang sektor industri baru. Kalau misalkan Bapak-Ibu sekalian pernah mendengar berita tentang Facebook yang ganti nama menjadi Meta, ya, gitu. Nah, Facebook yang mengganti nama menjadi Meta, Meta itu adalah sebuah singkatan dari dunia baru, gitu ya, Metaverse Industry, Metaverse, gitu. Nah, apa sih yang membangun dunia Metaverse itu, gitu? Nah, yang membangun dunia Metaverse itu adalah ternyata immersive teknologi yang dibagi menjadi tiga. Sebenarnya elemen-elemennya. Yang pertama adalah yang akan kita pelajari sama-sama sekarang, virtual reality, di mana ketika seseorang memakai kacamata virtual reality, mereka akan berada di dalam synthetic world atau dunia virtual buatan. Jadi mereka seakan-akan nyemplung tuh, tenggelam ke dalam dunia virtual, dan mereka seolah-olah mereka berada di sana dengan segala interaksinya. Kemudian yang kedua adalah augmented reality. Nah, ini yang mungkin juga sudah banyak didengar oleh Bapak-Ibu sekalian. Augmented reality adalah penggunaan atau penambahan dunia virtual di dalam dunia nyata. Nah, jadi kebalik ya, ada kebalikannya nih. Kalau VR, kitanya masuk ke dunia virtual. Gampangnya gitu tuh. Kalau AR, dunia virtualnya masuk ke dunia kita, gitu. Jadi ada kebalikan. Nah,
Kemudian mixed reality itu adalah gabungan antara virtual reality dan juga augmented reality gitu. Nah, kalau augmented reality sendiri contohnya misalkan Instagram filter gitu ya. Kalau kita sering main Instagram ada filter-filter di wajah gitu ya. Atau misalkan kalau di dunia pendidikan biasa ada buku-buku yang kalau di-scan itu keluar 3D-nya gitu. Keluar ada apa aset virtualnya gitu ya, ada 3D-nya, terus kita bisa berinteraksi di situ gitu lewat scanner. Atau kalau game, kalau Bapak Ibu pernah dengar ada Pokemon Go ya, atau yang serupa, itu juga termasuk teknologi augmented reality. Nah, baik, kita fokus sekarang ke virtual reality. Tadi sejenak gitu ya, sekilas sempat saya bahas bahwa ketika orang menggunakan virtual reality itu mereka seolah-olah, seakan-akan berada di dunia itu. Gitu. Jadi memang benar bahwa virtual reality adalah sebuah metode atau sebuah cara membuat segala macam imajinasi kita menjadi nyata. Jadi metode untuk menyajikan imajinasi dan simulasi dalam bentuk virtual. Sehingga ketika orang yang menggunakan VR itu, mereka menjadi seolah-olah itu semua nyata bagi mereka. Padahal virtual. Makanya namanya virtual reality. Atau kalau serapan bahasa Indonesianya adalah realitas maya. Jadi yang satu ada padanan kata reality ya, atau realitas. Yang satu padanan katanya maya. Itu kan sebenarnya kontradiktif ya Bapak-Ibu ya. Yang satu beneran, yang satu bohongan gitu. Tapi dalam virtual reality itu semua bercampur jadi satu. Gitu. Apapun yang kita imajinasikan, kita bisa creating. Kita bisa membuat itu dan menyajikan itu dalam bentuk VR sehingga orang benar-benar berada dalam imajinasi itu. Nah, ini adalah cara kerja otak kita ketika kita menggunakan virtual reality teknologi. Di mana kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, di gambar ini Bapak Ibu, ini ada otak nih, otak manusia nih, ada dua ya, yang di atas itu adalah dunia nyata, yang di bawah itu dunia imersif atau dunia virtual reality. Tapi ujung-ujungnya, otak kita merasa bahwa ini semua nyata, atau at least atau setidaknya mirip dengan dunia nyata. Sehingga otak akan merespon dengan respon yang sama. Configuration control-nya langsung di-send back atau langsung dikirimkan kembali ke motorik sistem kita lewat sense organ kita, reaksinya sama gitu. Makanya kalau misalkan ada orang pakai VR gitu ya, terus seolah-olah dia lagi ada di pinggir jurang atau di ketinggian atau bahkan terbang gitu ya di VR-nya gitu. Banyak sekali yang teriak-teriak gitu ya, aduh tinggi apa segala macam, padahal mah mereka di lantai gitu, padahal mereka di tempat yang sangat-sangat safe gitu. Nah makanya ini yang terjadi ketika seseorang gitu ya memakai atau menggunakan teknologi virtual reality. Nah hal inilah yang membuat virtual reality ini menjadi sangat efektif dan sangat efisien untuk memberikan stimulus. Untuk memberikan stimulus-stimulus berupa skenario-skenario tertentu yang sangat bisa digunakan untuk proses belajar dan mengajar. Nah, kalau kita bicara tentang virtual reality sendiri, Bapak-Ibu sekalian, ini bukan teknologi baru. Jadi, itu ya. Virtual reality ini sebenarnya sudah diperkenalkan sejak tahun 1987. Dan cikal bakalnya itu sudah dari tahun 1960. Jadi lewat alat yang namanya sensorama. Nah, kemudian alat itu terbengkalai gitu ya karena memang pengembangannya mahal dan sebagainya. Kemudian tahun 1982 dikembangkan lagi, kemudian 84 dikembangkan lagi, baru tahun 87 definisi virtual reality itu baru muncul oleh bapaknya virtual reality. Jadi kita orang-orang VR nih ada tokoh namanya Jaron Lanier gitu ya. Itu yang kalau digambar itu tuh yang rambutnya gimbal tuh, Bapak Ibu bisa lihat ya. Itu Jaron Lanier, dia adalah bapaknya teknologi virtual reality karena dia yang pertama kali mengembangkan virtual reality sampai seperti sekarang. Nah, tahun 87 Bapak Ibu,
VR ini bentuknya memang sudah seperti yang sekarang, kacamata gitu. Cuma bedanya grafisnya masih sangat jelek gitu. Enggak, maksudnya grafisnya belum sebagus sekarang, grafis 3D-nya. Terus kemudian tidak banyak saat itu orang yang bisa mengembangkan teknologi atau konten virtual reality dengan mudah gitu. Makanya teknologi ini tidak bisa diserap oleh banyak orang saat itu gitu. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang memang punya budget, yang memang punya keinginan atau memang punya skill untuk mengembangkan itu. Nah, ini saya silang-silang karena memang pertumbuhannya naik turun nih virtual reality nih Bapak Ibu. Nah, baru pas tahun 2014 itu ada alat namanya Oculus VR yang dibeli oleh Facebook. Gitu. Jadi yang pertama kali perusahaan ya, yang pertama kali meningkatkan atau istilahnya tanda kutip gitu ya, kalau di kita bilangnya membangkitkan industri virtual reality ini kembali bangkit adalah Facebook. Tahun 2014 mereka sudah membeli satu perusahaan yang namanya Oculus sebesar 2 billion US dollar. Ini nggak main-main nih Bu, 2 miliar US dollar tuh kalau kita rupiahin berapa triliun gitu ya. Facebook menginvestasikan itu. Kenapa Facebook menginvestasikan itu? Karena memang virtual reality ini di saat itu grafisnya sudah bisa bagus. Lebih orang-orang lebih mudah atau lebih banyak yang sudah bisa menjadi programmer gitu, untuk membuat konten-konten virtual reality. Sehingga secara ekosistem industrinya ini akan naik gitu. Nah, makanya investasinya Facebook dari 2014 hingga sekarang itu membuahkan hasil. Nah, ini kita lihat sejarahnya dulu ya Bapak Ibu. Itu tahun 2014. Nah, ini juga saya akan berbagi tentang sebuah grafik ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Grafik industri atau grafik teknologi yang setiap tahun diupdate. Ini namanya grafik Gartner atau Gartner Slope gitu. Nah, Gartner Slope ini setiap akhir tahun mereka pasti update nih Bapak Ibu. Tahun 2011 update, 2012, 2013 dan seterusnya. Nah, ini adalah Gartner Slope yang saya ambil di tahun 2017. Ya, jadi berapa tahun lalu tuh? Sekarang 2021, berarti 4 tahun lalu ya Bapak Ibu ya. Hampir 4 tahun lalu. Nah, di 2017 Bapak Ibu bisa lihat tuh di paling kanan ya, yang maju paling kanan itu adalah titik warna biru muda yang ada tulisannya virtual reality gitu ya. Saya buletin nih. Nah, jadi virtual reality itu kalau di Gartner Slope tahun 2017 sudah masuk ke area Slope of Enlightenment. Artinya tahun 2017 virtual reality teknologi ini sudah bisa dibilang menuju teknologi yang bisa diserap oleh banyak orang. Gitu. Kalau yang di kiri itu ya, yang banyak itu kan ada naik, turun gitu ya. Nah, itu teknologi-teknologi yang memang sedang berkembang, tapi mereka masih berkembang nih. Belum bisa diserap oleh banyak orang. Di situ Bapak-Ibu bisa lihat tuh ya, ada quantum computing, ada human augmentation, ada smart robot, edge computing, nanotube elektronik, blockchain, cognitive computing, dan sebagainya. Nah, Bapak-Ibu nih, ini saya sharing aja nih ya, kalau Bapak-Ibu nanti pengen tahu tentang apa sih kira-kira teknologi yang 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan ini bakal muncul, Bapak-Ibu gampang. Tinggal buka aja Gartner Slope. Setiap akhir tahun mereka ngasih teknologi-teknologi yang akan muncul dan akan jadi masif gitu ya, akan jadi diserap oleh banyak orang tuh sampai 10 tahun ke depan gitu. Nah, virtual reality di sini tahun 2017 itu masuk ke dalam slope of enlightenment. Artinya dia akan diserap ya, akan diserap oleh banyak orang dalam waktu dekat. Nah, itu di grafiknya Bapak Ibu lihat tuh ada warnanya biru muda ya. Nah, kalau biru muda lihat di legendanya tuh itu 2 sampai 5 tahun lagi. Ini nih. Jadi kalau warna abu-abu itu less than 2 years. Kalau warna biru muda 2 sampai 5 tahun lagi. Nah, kita hitung sekarang. Ini tahun 2017 nih.
Let's say kita ambil maksimalnya 5 tahun. 5 tahun dari 2017 adalah 2022. Yaitu tahun depan gitu. Sekarang pun udah mulai berasa nih bahwa virtual reality sudah banyak digunakan oleh berbagai industri. Tapi tahun depan kalau dari Gartner Slope ini, inilah saat dan momen di mana virtual reality ini benar-benar menjadi sebuah industri yang akan merubah cara kita sebagai manusia itu berkomunikasi. Kalau sekarang kita ada di era internet 2.0 atau web 2.0, ya, kalau virtual reality ini akan menjadikan industri web atau industri internet menjadi industri web 3.0. Kalau teknologinya 4.0 ya, tapi kalau web industrinya itu web industri 3.0. Jadi memang berubah total. Nah, mau nggak mau, suka nggak suka, memang inilah yang memang akan terjadi gitu. Kalau misalkan kita lihat di sini, di belakang virtual reality itu masih banyak tuh teknologi-teknologi yang akan menunggu nanti ke depannya. 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Nanti Bapak-Ibu bisa lihat nih di Gartner Slope, kira-kira apa ya yang akan berkembang. Inilah nanti yang akan dihadapi oleh murid-murid kita. Yang akan dihadapi oleh para peserta didik kita ketika mereka sudah lulus. Lulus mereka, jebret, lulus SMA misalkan. Tiba-tiba sudah ada cognitive computing. Di mana kita, cognitive computing itu bisa mengkoneksikan kognitif kita, kognitif otak kita dengan program komputer. Terus kemudian yang biru tua itu ada blockchain. Nah, sekarang udah mulai nih cryptocurrency, NFT, metaverse dan sebagainya. Pokoknya ini semua yang akan muncul gitu, dan kita bisa lihat semuanya di Gartner Slope gitu. Nah, ini saya agak lama di sini ya karena saya ingin berbagi bahwa seperti inilah teknologi berkembangnya. Gitu. Seperti inilah dunia ya, seperti inilah apa yang akan kita hadapi, khususnya apa yang akan peserta kita didik kita hadapi 2 sampai 5 tahun ke depan atau bahkan 10 tahun ke depan gitu. Yang sekarang masih SD kelas 6 misalkan kelas 6 SD, nanti 10 tahun ke depan dia udah kuliah, dia mungkin sudah punya quantum computing. Sekarang kita pakai komputer yang prosesor i7 atau prosesor yang lebih tinggi dari itu aja udah cepet banget gitu kan. Bayangkan kalau quantum computing yang prosesnya 1010 pakai spin elektronik gitu. Ini saya bisa ngomong ini karena saya orang fisika gitu ya. Pakai spin elektronik bukan lagi pakai binary, tapi dia pakai spin elektron gitu. Nah, jadi makanya quantum computing, dan ini proses datanya bisa lebih cepat lagi. Bayangkan kita bisa transfer data misalkan 200 GB itu cuma 1 detik. Secepat itu gitu loh. Perubahan teknologi yang akan terjadi, dan kita bisa lihat semuanya di Gartner. Nah, kita balik lagi ke virtual reality ya. Di mana sekarang pilihan untuk Bapak Ibu atau untuk orang-orang ya yang ingin menggunakan virtual reality ada 4. Yang pertama virtual reality yang dikonekkan dengan komputer, namanya PC based VR. Yang kedua, virtual reality yang dikonekkan dengan konsol atau perangkat game, namanya console based VR. Yang ketiga adalah virtual reality yang digunakan atau dikoneksikan ke handphone gitu atau ke smartphone. Itu namanya mobile based VR. Nah, yang baru ini adalah virtual reality yang nggak usah dikonekin sama apa-apa. Karena mereka semuanya struktur elektroniknya, sensor, dan sebagainya sudah jadi satu dalam perangkat itu. Namanya stand-alone VR with sensor. Jadi ada 4 nih ya, Bapak-Ibu. Gitu. Jadi dari tahun 2014 tadi ya, ketika Facebook membeli Oculus gitu ya, seharga 2 billion US dollar atau 2 miliar US dollar, itu baru muncul tuh PC-based VR. Terus muncul lagi jenis-jenis VR yang lain. Nah, ini kalau dari kelompok ini, Bapak-Ibu, kalau kita lihat, nah,
ini harga perangkat keras virtual reality atau device-nya itu yang paling mahal yang PC-based VR. Yang keluar tahun 2015, 2016, 2017, bahkan sampai sekarang juga ada beberapa yang masih dijual gitu ya. Harganya luar biasa, Ibu. Satu set itu bisa lebih dari 2.000 US dollar atau lebih dari sekitar 30 jutaan ya, gitu. Nah, di saat itu 2015 sampai 2017 memang harga VR ini masih mahal, mahal sekali. Makanya hanya orang-orang yang memang butuh sekali atau orang-orang yang memang punya budget lebih gitu ya, atau institusi yang punya budget lebih yang memang mereka bisa investasi di sini. Kemudian turun lagi 1.500, turun lagi 1.000 US dollar, turun lagi 600, turun lagi yang stand alone itu harganya sekarang 400 US dollar atau sekitar 5,6 jutaan atau sampai 6 jutaan gitu ya, tergantung pajaknya. Jadi bayangkan dari harga 30-an juta itu sekarang yang stand alone itu harganya adalah 5 jutaan sampai 6 jutaan dengan fungsi yang sama, dengan kualitas yang sama. Dalam waktu 2016 sampai 2019 hanya 3 tahun berjalan gitu. Jadi begitu cepat nih device-nya juga semakin lama semakin murah gitu. Bahkan tahun depan pun sudah ada ya VR glasses gitu yang harganya mungkin sama 400 US dollar atau sekitar 5 jutaan tapi bentuknya kayak kacamata saya gitu. Kayak kacamata kita yang kita pakai gitu dan lebih light, lebih ringan gitu. Nah, ada lagi yang lebih murah dari itu. Nah, ini yang sering dipakai oleh institusi pendidikan, sekolah-sekolah dan yang sejenis ya. Ini yang banyak dipakai, di mana harganya plus HP-nya ya, plus saya ngitung plus HP-nya nih, harga plus HP-nya itu adalah sekitar kurang dari 2 jutaan gitu. Jadi kalau misalkan sudah ada HP-nya, ya udah tinggal beli alatnya. Alatnya juga paling mahal 350 ribuan gitu. Ada juga yang harganya 50 ribuan gitu. Jadi ini sudah sangat terjangkau sekali. Nah, ini saya mau putar video. Jadi tadi saya cerita tentang perkembangan virtual reality ya sama Gartner Slope. Kita lihat apa sih yang sebenarnya Facebook mau bangun. Imagine you put on your glasses or headset and you're instantly in your home space. It has parts of your physical home recreated virtually. It has things that are only possible virtually, and it has an incredibly inspiring view of whatever you find most beautiful. Hey, are you coming? Yeah, just gotta find something to wear. All right, perfect. Boy. Oh, hey, Mark. Hey, what's going on? Hey, Mark. What's up, Mark? Whoa, we're floating in space? Uh-huh. Who made this place? It's awesome. Right? It's from a crater I met in L.A. This place is amazing. Boz, is that you? Of course it's me. You know I had to be the robot, man. I thought I was supposed to be the robot. Whoa. I knew you were bluffing. Hey, wait. Ooh. Where is Naomi? Let's call her. Naomi. Hey, should we deal you in? Hey. Sorry, I'm running late, but you've got to see what we're checking out. There's an artist going around Soho hiding AR pieces for people to find. 3D street art? That's cool. Send that link over so we can all look at it. This is stunning. Okay, that is something. That's awesome. Wow. I love the movement. Wait, it's disappearing. This is amazing. Hold on. I'll tip the artist and they'll extend it. Wow, brilliant. If you guys like it here, I have another room that you're going to love. Check out this forest room. Huh, let's see it. Koi fish that fly? That's new. This is wild. Hey, one sec, Boz. It's Priscilla. Hey, you have to see this. Beast is going crazy. Oh, I love that guy. We've got to show that to the kids. Can you also send that to my dad? I'll message him. All right, see you at home. This place is great, Boz, but there's something I gotta get back to. All right, so that's a glimpse of a few ways that we're gonna be able to get together and socialize in the... Okay.
Sudah melihat videonya ya Bapak-Ibu sekalian. Terlihat bahwa ini memang dunia metaverse yang akan berkembang dalam waktu dekat. Dan ketika peserta didik kita misalkan sudah lulus atau mungkin masih bersekolah atau pindah jenjang gitu ya, naik jenjang, dunia ini akan berkembang. Dunia metaverse di mana kita semua bisa berkomunikasi, tidak lagi lewat internet online gitu ya. Kalau Zoom ini kan masih masuknya online ya, tapi lebih imersif lagi, virtual gitu. Benar-benar virtual, kita masuk ke dalam situ, berinteraksi seolah-olah ada di situ. Dan kita bisa mix antara video online biasa dengan dunia virtual. Ini yang akan terjadi. Gitu. Nah, dari situ, penggunaan virtual reality itu sudah mulai makin berkembang. Dari yang tadinya hanya untuk main game atau entertainment, sekarang sudah berkembang ke ranah yang lain, yaitu pendidikan, pariwisata, engineering, real estate and property, healthcare, medical, dan juga musik dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita ngomongin tentang pendidikan. Virtual reality teknologi ini untuk pendidikan sebenarnya juga sudah diteliti sejak tahun 2000, gitu ya. Sejak tahun sebenarnya sebelum tahun 2000 sudah banyak diteliti. Cuma kenaikan penelitiannya itu di tahun 2000 hingga sekarang itu sudah hampir 3.500 penelitian tentang virtual reality dari berbagai negara, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau baca paper gitu ya dari 3.500 ini kita butuh 10 tahun nih Bapak Ibu kalau satu paper satu hari gitu ya kita selesaiin. Tapi semuanya kita bisa, kalau digeneralisasi, kalau disimpulkan semua hasilnya, result dari penelitian ini, virtual reality untuk pendidikan ini mempunyai efek positif, yaitu peningkatan emosi positif, gitu. Ini yang paling meningkat. Jadi kalau kita Milia Lab ini punya tagline nih, Bapak Ibu, bahagia belajar, gitu ya. Nah, bahagia belajar ini bagaimana Milia Lab sebagai platform 3 dimensi dan virtual reality ini bisa meningkatkan emosi positif peserta didik ketika belajar. Nggak perlu misalkan 2 jam dalam pelajaran itu pakai VR, terus nggak perlu. Kita cuma butuh waktu 5-10 menit aja untuk menstimulan itu meningkatkan secara drastis emosi positifnya mereka. Kemudian peningkatan fokus, peningkatan pemahaman, peningkatan mengingat, dan daya eksplorasi. Nah, jenis metode belajar dengan VR itu ada 2. Biasa ya, kalau kita ngomongin metode pembelajaran gitu ya, ada yang, kalau untuk yang hybrid ataupun yang daring, itu ada yang sinkronus dan asinkronus gitu. Nah, asinkronus metode eksplorasi pengalaman. Jadi, kalau kita bicara VR untuk metode asinkronus, ini kalau kita lihat ya, ini ada video di sini. Nah, dia seolah-olah berada di dalam satu kafe. Terus dia berinteraksi dengan orang yang ada di kafe virtual itu. Gitu. Nah, ini untuk belajar bahasa Prancis ya. Nah, kita bisa buat untuk belajar apa aja nanti pakai Milia Lab. Nah, ini asinkronus nih. Jadi dia berinteraksi dan mengeksplorasi dunia virtualnya dia sendiri. Nah, ini biasanya maaf, metode yang dipakai adalah metode untuk problem based learning, metode untuk bahan focus group discussion atau metode untuk flip learning atau inquiry learning kalau Bapak Ibu pernah mendengar itu ya. Atau ya lebih ininya adalah metode blended learning lah gitu. Metode blended learning kan memang memadukan antara penggunaan teknologi dan juga situasional dari real time teaching gitu. Nah, lebih sederhana dan mudah diadaptasi dan tidak membutuhkan alat yang mahal. Jadi kalau asinkronus ini kita bisa pakai alat VR tadi ya yang harganya 50 ribuan gitu. Tinggal pakai HP aja. Kemudian bisa digunakan dengan atau tanpa koneksi internet gitu. Jadi kalau misalkan ada area di mana koneksi internetnya mungkin tidak terlalu stabil, nah ini bisa menggunakan fitur semi online misalkan atau full offline gitu. Nah, ini keuntungan dari asynchronous method. Yang kedua adalah tentunya yang sinkronus ya. Nah, yang sinkronus ini sebenarnya sama tuh kayak yang video tadi saya putar.
semua orang bisa ketemu dalam satu lingkungan yang sama, gitu ya. Terus kemudian mereka bisa ngobrol, mereka bisa berinteraksi tuh kayak tos gitu kan, terus belajar bareng dan sebagainya. Nah, ini metode sinkronus. Memang lebih menarik, lebih kompleks nanti interaksinya, metodenya pun bisa role play dan sebagainya gitu ya. Cuma memang kelemahannya metode sinkronus ini mereka membutuhkan alat VR dengan spesifikasi yang lebih tinggi. Jadi kalau yang tadi itu yang asinkronus kita bisa pakai yang smartphone gitu ya. Kalau yang sinkronus kita mesti pakai VR yang standalone setidaknya yang harganya 5 juta sampai 6 jutaan gitu. Makanya yang sinkronus ini lebih banyak digunakan di universitas atau di lembaga training dan sertifikasi gitu. Jadi karena memang budgetnya masih sedikit di atas gitu ya. Nah, sekarang kita bicara tentang yang asinkronus nih. Itu ya, kita perkenalkan Milia Lab. Jadi Milia Lab ini adalah sebuah platform media pembelajaran berbasis 3 dimensi dan virtual reality. Yuk kita tonton videonya dulu nih. Bapak Ibu bisa lihat di situ ya, ada anak-anak pakai kacamata virtual reality, terus gurunya mengajarkan, dan anak-anak ini berasa ada di dunia virtual itu. Nah, ini penggunaan di dalam kelas. Tadi penggunaan di luar kelas juga bisa. Dan bisa juga diatur jaraknya ya, untuk protokol kesehatan. Nah, ini adalah satu video lagi yang menggambarkan penggunaan virtual reality dalam pembelajaran daring, full daring. Nah, ini untuk anak ini video ini di jenjang SD. Kita lihat sama-sama ya. Ini bersama bisa tetap diingat, bisa tetap bermanfaat buat kita semua. Oke, dalam hitungan ketiga kita bareng-bareng membaca basmalah ya. 1, 2, 3. Oke, Bu Yadi masih lihat-lihat putar kanan. Gua bisa ngelihat. Intan masih lihat. Dogi masih lihat. Ya, kelihatan ya Bapak Ibu, sebelum pakai VR, nguap, ngantuk, bosen gitu ya. Tapi setelah pakai VR, itu sebenarnya stimulannya hanya, mungkin konten VR-nya paling cuma 2-3 menit itu tentang dongeng fabel gitu ya. Yang membuat itu gurunya sendiri, bukan orang Milia Lab gitu ya, yang membuat itu gurunya sendiri gitu. Jadi 2-3 menit gitu ya, itu bisa langsung mengubah situasional emosi peserta didik yang ada di sini, gitu. Jadi sedemikian efektifnya dan efisiennya virtual reality ini bisa meningkatkan emosi positif peserta didik ketika belajar. Nah, sekarang kita coba perkenalan sama Milia Lab. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau mencoba Milia Lab itu terdiri dari kreator. Jadi di mana di kreator ini Bapak Ibu bisa membuat konten pembelajaran berbasis 3 dimensi dan juga virtual reality sendiri.
tanpa harus ngoding. Nah, ini kata kuncinya, tanpa harus ngoding. Jadi tinggal drag and drop aja gitu, dan tanpa harus menggunakan PC atau laptop yang speknya tinggi gitu ya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa bikin sendiri pelajarannya apapun, karena kita punya ribuan aset yang ada di sana, dan juga beberapa ratusan template yang ada di sana, yang bisa langsung digunakan. Nah, kemudian nanti yang dibuat itu akan diakses oleh murid lewat kode classroom. Nah, kode classroom itu nanti diaktifkan di handphone, kemudian dengan memakai VR atau tidak memakai VR, itu kita ada modenya. Jadi kalau ada mode tanpa VR, itu juga bisa, kayak main game 3D. Kalau pakai VR, ya bisa juga, gitu. Dan juga yang paling penting adalah kita bisa mendeteksi data perilaku atau behavior data ketika siswa itu berada di dunia virtual. Dan semuanya itu dalam satu lingkaran ya, satu circle yang akan terus berkelanjutan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat di video sebelah kanan, itu yang di atas adalah kreator. Nah, itu tinggal drag and drop aja. Jadi kayak pilih mana yang mau dipakai, tinggal di drop, tinggal diseret ke kanvas virtualnya gitu. Terus kita bisa bikin teks. Kita bisa bikin macam-macam, kita bisa bikin teks, bisa record suara, bisa bikin quiz dan sebagainya. Nah, murid nanti aksesnya lewat yang di bawah tuh. Jadi aksesnya lewat handphone mereka, yang di sebelah kirinya itu yang mode 3 dimensi tanpa pakai VR. Yang di sebelah kanannya itu yang dua layar itu adalah mode virtual reality gitu. Jadi mereka bisa pilih, kalau misalkan nggak punya kacamata VR, tetap aja mereka bisa akses lewat 3 dimensi interaktif dan dia kayak main game di situ. Nah, kalau pakai VR ya iya, lebih imersif, lebih nyata, dan mereka bisa menggunakan mode itu. Nah, ini yang tadi saya bilang sempat singgung tentang data behavior. Gunanya apa sih gitu? Kita menyediakan ini. Jadi data behavior ini bisa diakses oleh guru-guru yang menggunakan Media Lab untuk mendeteksi siswanya ini kalau lagi belajar di dunia virtual, dia tuh berinteraksinya dengan objek apa saja sih? Dia nonton videonya tuh berapa lama sih? Dia misalkan bolak-balik dari satu poin ke poin yang satu, balik lagi ke poin yang lalu, itu berapa kali sih? Dia jawab kuisnya itu, kalau ragu-ragu, dia ganti jawaban, berapa kali sih dia ragu-ragu? Gitu. Nah, itu semuanya terdeteksi. Itu semua terdeteksi lewat Milia Lab, dan itu bisa menjadi poin untuk analisis Bapak-Ibu gurunya secara kolektif atau secara individual. Ketika itu terus dilakukan, misalkan katakanlah 3-4 bulan, kita bisa melihat pola sebenarnya. Kita bisa melihat pola di mana kelas atau individu peserta didik ini dia lemahnya di mana. Dia ketika berinteraksi di dunia virtual itu kira-kira dia tertariknya lebih di mana. Kalau kita mengaitkan dengan metode atau RPP kita, kira-kira poin mana yang masih ditingkatkan. Nah, nanti itu ada result-nya. Dan kita bisa melihat pengembangannya itu. Jadi kita tahu persis anomali nanti yang terjadi di dalam kelas gitu dengan menggunakan 3 dimensi dan juga virtual reality, sehingga data yang kita dapat itu lebih kompleks. Lebih lengkap. Gitu. Karena interaksinya lebih kompleks. Jadi data yang kita dapatkan lebih lengkap gitu. Nah, ini yang kami kerjakan ya, hasil studi kasus Milia Lab di beberapa provinsi dari 2019 hingga 2020. Kita sudah melakukan di 10 provinsi, melibatkan 1.800 siswa, dan kita bisa dari data itu kita punya hasil bahwa virtual reality ini meningkatkan 80% emosi positif saat belajar menggunakan Milia Lab. Kemudian meningkatkan 94% pemahaman subjek saat belajar menggunakan Milia Lab. Tidak hanya itu, di beberapa tempat juga kita melakukan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan Milia Lab, dan hasilnya luar biasa, jadi bisa meningkatkan nilai rata-rata kelas hingga 38%. Karena stimulus yang kita berikan dengan penggunaan 3 dimensi dan juga virtual reality.
Kemudian untuk nilai terendahnya pun bahkan ada kasus di mana itu bisa meningkat hingga 100%. Gitu. Selain itu juga kita dalam beberapa kesempatan kita juga mengukur impuls otak loh Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ada gambar di pojok kanan atas gitu ya, ada orang pakai sebuah alat yang ditempel ke kepala, itu namanya mind wave. Itu adalah alat untuk mengukur impuls otak. Jadi kalau kita lagi fokus, kita lagi bengong, kita lagi sedih, itu ketahuan tuh ada sinyalnya gitu. Nah, alat ini juga yang kita pakai ya 2019-2020 lalu, itu untuk mengukur signal otak ketika beberapa peserta didik menggunakan Milia Lab. Gitu. Ketika dia ada di dunia virtual, itu kelihatan tuh di grafiknya. Bapak Ibu bisa lihat, itu ada grafik yang warna merah, ada grafik yang warna biru. Nah, grafik yang warna merah itu melambangkan atensi atau fokus. Grafik yang warna biru itu menandakan relaksasi atau meditation rate. Artinya apa? Kalau di grafik ini, Bapak Ibu bisa lihat tuh, itu walaupun dia masih naik turun, tapi VR ini membuat grafik atau signal atensi dan juga meditasi itu tetap ada di atas average limit. Artinya kalau dia ada di atas average limit, berarti dia tetap menjaga fokus dan atensinya dalam waktu yang sama. Fokus dan relaksasinya dalam waktu yang sama. Nah, artinya apa Bapak-Ibu kalau kita lihat grafik ini? Kalau kita lihat grafik ini, artinya ketika seseorang menggunakan VR atau 3D interaktif ketika belajar, sinyal ini adalah sinyal yang sama yang didapatkan kalau orang lagi main game. Sama sinyalnya. Jadi dia fokus, tapi ketika dia fokus, dia nggak stres. Gitu. Beda sama kalau orang lagi belajar fokus gitu ya, tapi stres, takut gitu, takut ditanya, takut salah, takut apa gitu kan. Dia fokus tapi stres. Gitu. Tapi bayangkan kalau kita bisa menciptakan keadaan di mana semua anak fokus tapi tidak stres. Kayak main game, kita main game pasti fokus gitu. Tapi kita enggak ngerasa stres. Gitu. Kita ngerasa happy dan fokus dalam satu waktu yang sama. Nah, signal inilah yang kita dapat dan kita compare dengan signal yang lainnya gitu ya, bahwa memang penggunaan 3D interaktif dan virtual reality ini bisa mengkeep, bisa menjaga signal-signal ini tetap di atas average limit. Gitu. Jadi memang tagline kita bahagia belajar memang karena ya memang dari riset-riset kita tahu bahwa mereka rileks, mereka fokus, mereka bahagia gitu. Oke. Kemudian lanjut ke yang sinkronus. Nah, ini mungkin sedikit aja ya, karena memang kalau untuk sekolah-sekolah, mungkin sampai tahun depan juga agak jarang yang bisa sampai ke sinkronus ini. Lebih banyak di ranah universitas atau lembaga training dan sertifikasi. Tapi di sini mungkin saya akan kasih lihat bahwa kalau sinkronus itu kita bisa macam-macam gitu ya, ngobrol, terus ngelakuin tanda tangan, sign MOU, dan sebagainya, gitu. Jadi kita bisa berinteraksi di situ. Nah, kemudian alat dan infrastruktur yang dibutuhkan, kalau asinkronus itu kita hanya butuh HP, Bapak-Ibu. Pakai Milia Lab itu hanya untuk muridnya hanya butuh HP, Android, gitu. Tidak perlu HP yang mahal juga. Kemudian kacamata VR-nya juga pakai yang kardus aja juga bisa gitu, yang harganya 50 ribuan atau 100 ribuan gitu, atau kalau mau yang bagusan dikit yang 300 ribuan juga ada gitu. Kemudian komputer itu juga tidak perlu yang canggih-canggih untuk membuat skenarionya. Internet minimal 3G aja. Jadi kalau udah ada 3G aja di tempat Bapak Ibu itu udah bisa sebenarnya. Enggak perlu internet yang kenceng-kenceng banget gitu. Kalaupun kita ada fitur semi offline yang untuk siswanya dan itu ya tidak perlu setiap saat menggunakan internet. Kalau yang sinkronus, kacamata VR yang dipakai adalah modelnya yang wireless, yang stand alone tadi ya, komputer untuk tambahan perangkat, telepon pintar dan juga internet. Tapi internetnya dia butuhnya minimal 4G gitu. Jadi kalau misalkan belum nyampe 4G atau 4G plus, biasanya sinkronus ini agak sulit untuk dilakukan. Jadi tinggal kita memilih nih asinkronus atau sinkronus gitu. Oke, kira-kira itu ya Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sharing
mungkin saya kembalikan ke Mbak Moderator, kita akan buka sesi tanya-jawab. Dan di sini kita lebih banyak diskusi. Terima kasih ya Bapak-Ibu atas kesempatannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah-salah sikap. Saya kembalikan kepada Mbak Moderator. Silakan Mbak. Baik, terima kasih Pak Andes atas pemaparannya. Wah, kalau kita lihat ya tadi Bapak-Ibu, ternyata dari Mira Lab sendiri itu sudah melakukan uji coba ya kepada peserta didik yang mana memang ternyata penggunaan virtual reality ini sangat memberikan manfaat baik di dunia pendidikan. Adapun sebenarnya Mira Lab sendiri juga sudah banyak melakukan praktik baik kebetulan dengan Kementerian Kominfo, Kementerian Kemdikbud ya, Kemdikbud, kemudian itu sudah ada di beberapa wilayah ya Bapak-Ibu seperti Kuningan, Bali, dan lain sebagainya, yang memang ternyata dari Kemdikbud sendiri untuk virtual reality ini sudah ada loh Bapak-Ibu di dalam silabus Merdeka Belajar. Gitu ya, yang mana mungkin di tahun depan, tahun 2022 akan lebih masif nih penggunaan virtual reality khususnya di sekolah-sekolah di Indonesia seperti itu. Nah, mungkin ini sudah ada banyak ya pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Untuk yang pertama, mungkin untuk Ibu Sri Wahyuni, jika berkenan untuk open mic, silakan Ibu Sri Wahyuni ini memiliki pertanyaan untuk Pak Andes. Silakan Ibu Sri Wahyuni. Ya, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Setelah mendengar penjelasan tadi, terutama penggunaan dari Mira Lab ini ya, asinkronus ini, apa ini tidak ada efek samping jika menggunakannya? Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Sri. Mungkin dapat langsung dijawab ya Pak Andes, sambil saya mengumpulkan beberapa pertanyaan kembali. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak. Terima kasih Ibu Sri Wahyuni untuk pertanyaannya dari SMK Tirta Yasa ya Bu ya. Salam kenal Bu. Ya, jadi memang banyak yang mengkhawatirkan gitu ya. Sebenarnya tidak hanya teknologi VR, tapi hampir semua teknologi baru pasti akan ada pertanyaan, apakah ini safe? Apakah ini aman? Apakah ini secara penggunaan ini untuk kesehatan otak, gitu ya, kesehatan otak, kesehatan mata, dan sebagainya, apakah aman? Gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang memang selalu muncul, gitu ya, dan ini sangat-sangat dipahami oleh para pelaku industri virtual reality. Dan untuk pendidikan, untuk sektor pendidikan, Bu, dari sekian banyak paper ilmiah yang sudah dibuat gitu ya di berbagai negara, memang salah satu yang menjadi concern adalah masalah safe atau tidaknya, gitu, aman atau tidaknya, khususnya untuk kesehatan mata, gitu ya. Karena kalau dilihat kan pakai VR layarnya langsung ada di depan mata, Bu ya. Dulu kan saya waktu kecil dibilang sama ibu saya kalau nonton jangan deket-deket gitu. Dulu sempat ada juga tuh iklan program pemerintah yang kalau nonton TV harus berapa meter gitu kan jarak minimalnya. Nah, sekarang berapa puluh tahun kemudian gitu ya, tiba-tiba layar langsung di depan mata gitu kan. Ini apa enggak bahaya gitu kan? Pertanyaannya seperti itu. Dan apakah secara kognitif dan sebagainya apakah tidak mempengaruhi behaviornya nanti gitu. Oke. Jadi penggunaan teknologi atau penggunaan teknologi entah itu teknologi yang sekarang kita pakai sekarang ya kayak Zoom, laptop, handphone dan sebagainya termasuk VR. Itu memang harus ada limitasinya, Bu. Harus ada batas penggunaannya. Kayak handphone deh. Kayak gini deh, kita Zoom nih. Kalau kita Zoom lebih dari 4 jam aja, pasti mata kita capek, gitu kan? Pasti kita kena yang namanya istilah kerennya tuh Zoom fatigue, gitu, atau kelelahan lagi ketika Zoom, gitu. Bahkan si owner atau CEO-nya Zoom aja mengakui, gitu, bahwa kalau saya nge-Zoom aja pakai produk saya sendiri, saya nge-Zoom 4 jam lebih, itu saya pasti lelah, gitu. Nah, jadi kuncinya adalah dibatas. Kuncinya adalah dilimitasi. Limitasi yang kita padankan dengan metode pembelajaran. Gitu. Jadi,
yang kita lakukan dari 2 tahun terakhir, dan itu memang kita mensadur gitu ya, bukan mensadur Bu ya, merefer dari paper-paper ilmiah yang sudah kita pelajari sejak 3 tahun lalu. Penggunaan VR dalam pendidikan itu, kalau misalkan kita belajar, katakanlah belajar matematika gitu ya, atau biologi deh, biologi, belajar biologi misalkan. 2 jam pelajaran. Nah, 2 jam pelajaran itu, enggak 2 jam, 2 jamnya kita pakai VR, Bu. Paling cuma 5-10 menit. Paling maksimal kalau untuk usia SMA-SMK itu 12-15 menit. Gitu. Itu paling maksimal. Nah, bagaimana dengan 12-15 menit itu, kita bisa memberikan stimulus untuk mengaktifkan kognitifnya mereka, mengaktifkan memorinya mereka, mengaktifkan emosi positifnya mereka. Gitu. Nah, itu nanti larinya ke metode. Metodenya seperti apa nih? Skenario yang dikembangkan seperti apa? Gitu. Nah, itu yang kita dari Mirial Lab, itu yang kita trainingkan atau yang kita apa namanya coba sosialisasikan kepada para pendidik di Indonesia, bahwa kalau jenjang SD itu penggunaannya 3-5 menit VR-nya. Kalau SMP itu penggunaannya 10-12 menit. Kalau SMA-SMK usia itu penggunaannya 13-15 menit, tapi kalau memang sangat-sangat diperlukan 20 menit itu masih aman. Gitu. Kenapa? Karena kan kalau apalagi SMK, Bu ya. Ibu ada jurusan apa aja, Bu? Di SMK-nya? Kita brandingnya ini otomotif. Oh, otomotif. Teknik ringan sama teknik sepeda motor. Oke. Okay. Nah, kalau misalkan teknik kendaraan ringan gitu ya, misalkan kita melihat detail mesin gitu. Misalkan katakanlah kita mau ini nih Bu, teknik kendaraan ringan, kita mau peserta didik kita tahu sistem, cara kerja sistem mobil listrik misalkan, gitu kan. Nah, Ibu daripada beli mobil listrik mending pakai VR aja kan, jauh lebih murah gitu. Nah, si siswa pakai VR dia bisa ngelihat mesinnya benar-benar kelihatan dari dekat, oh seperti ini cara kerjanya. Terus dia ngambil satu part bagian kecil, oh seperti ini bentuknya gitu. Nah, itu dalam waktu 15-20 menit dan itu cukup. Gitu. Dan kita bisa bikin skenario, misalkan kalau kita buat di teknik kendaraan ringan itu skenarionya adalah mobil LSUV misalkan, tiba-tiba kap depannya kebakar gitu. Atau mobil ada satu merek yang mudah kebakar gitu ya, udah terkenal gitu. Itu kebakar gitu. Nah, tiba-tiba kalau kebakar kayak gini, kelistrikan bagian mananya ini yang salah. Gitu. Nah, kita bisa bikin skenario seperti itu. Nah, skenario-skenario seperti itu yang kalau misalkan di dunia nyata, nggak mungkin dong Bu kita bakar mobilnya gitu kan, atau kita bikin mobilnya jadi berasap gitu. Nah, itu yang bisa kita tuangkan ke dalam virtual reality dalam waktu 12-15 menit dalam 2 jam pelajaran misalkan. Nah, itu yang menjadi limitasi dari penggunaan virtual reality-nya itu sendiri. Nah, jadi tergantung metodenya, Bu. Kalau ditanya safe atau tidak, yaitu balik lagi ke limit. Bahkan kalau kita pakai HP pun, misalkan sebelum tidur nih kita main HP gitu kan, Bu ya. Bangun tidur pasti nggak enak tuh matanya, Bu. Aduh, ngantuk nih ya, karena memang sebelum tidur main HP gitu. Nah, yang seperti-seperti itu memang kuncinya adalah delimitasi dan metode pembelajarannya sendiri. Ya, kira-kira seperti itu, Bu. Iya. Semoga bisa menjawab, ya. Iya, baik. Terima kasih, Pak Andes. Bagaimana Ibu Sri? Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Atau sudah cukup jelas? Cukup jelas. Cukup jelas. Terima kasih banyak, Ibu Sri. Seperti tadi ya, Pak Andes sampaikan bahwa segala sesuatu yang terlalu berlebihan itu memang tidak baik. Adapun nanti kan sesuai dengan metodenya, kemudian bagaimana kita memberikan stimulusnya ya Pak Andes ya untuk peserta didik. Baiklah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Idam, mungkin dapat open mic Pak Idam, Pak Idam Jenan ya. Pak Idam Jenan, apakah dapat open mic atau mungkin saya bantu untuk memberikan pertanyaannya ya, Pak Andes ya. Jadi dari Pak Ida menanyakan untuk akun kreator ini Pak Andes, nanti berapa lama ya jangka waktu
untuk guru bisa diakses ketika membuat materi pembelajaran berbasis VR. Mungkin lebih kepada lisensinya ya, nanti yang akan diberikan untuk peserta. Silakan Pak Andes. Oke, baik. Terima kasih Pak Edam untuk pertanyaannya. Nah ini mungkin lebih ke arah ini ya, lebih ke arah lisensi Milia Lab ya. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, kami dari Milia Lab, kami memang untuk pemakaiannya sendiri sebenarnya kita bisa dipakai secara free. Cuma memang ada beberapa fitur yang nanti tidak bisa diaktifkan. Cuma kalau yang untuk premium itu kita bisa mengaktifkan semuanya. Nah, disinilah kita sebenarnya lewat beberapa program-program pelatihan dan workshop kami, kami bisa memberikan kesempatan nih kepada Bapak-Ibu sekalian untuk menggunakan Milia Lab Creator. Kita berlatih sama-sama membuat konten pembelajaran berbasis 3 dimensi dan virtual reality gitu ya, dengan lisensi premium yang kami fasilitasi. Nah, makanya lewat berbagai macam program gitu ya, dengan IGI juga ada, dan juga kita punya komunitas yang namanya Pendekar VR gitu ya, di sini ada Pak Amir juga gitu ya, sebagai koordinator Pendekar VR. Nah, lewat program Pendekar VR dan komunitas kita inilah kita memberikan fasilitas terus kepada guru-guru di seluruh Indonesia untuk bisa menggunakan akun kreator Milia Lab supaya bisa meng-create dan juga menguji cobakannya itu di sekolah gitu. Nah, kalau jangka waktunya berapa lama? Nah, jangka waktunya tergantung, kalau misalkan ikutan terus workshop kita atau gabung ke komunitas Pendekar VR kita dan juga ikutan terus kegiatan-kegiatan Pendekar VR kita yang tentunya benefitnya juga banyak gitu ya. Jadi mungkin saya juga boleh ya minta izin untuk share ada satu. Nah, ini. Jadi kita sudah melatih sekitar 5.200 guru di 34 provinsi lewat banyak sekali program yang kerjasama juga dengan Ikatan Guru Indonesia dan beberapa institusi lainnya. Sampai saat ini kita mempunyai 130 guru VR ambassador dan salah satunya adalah yang dari Gorontalo ya, ada Bapak Amiruddin Ismuhu dan Ibu Rahmawati Polontalo. Ini yang luar biasa sekali, aktif sekali ini di Pendekar VR gitu. Jadi dari sekian banyak guru-guru ini kita seleksi menjadi sekitar sekarang ada 60-an Pendekar VR yang nanti juga akan kita coba seleksi Pendekar VR periode kedua yang nanti juga akan bergabung bersama kami gitu. Nah, jadi memang kalau bisa dibilang ini juga mungkin saya berbagi juga bahwa nantinya kegiatan-kegiatan pelatihan itu terserah. Jadi kalau misalkan mau level basic aja 32 jam pelajaran gitu ya, bisa sampai level basic gitu. Levelnya moderate itu bisa sampai level-level expert ya, di mana para pendekar ini sudah melewatinya nih Bapak Ibu sekalian, di mana dapat berkreasi di kelas, melakukan penelitian dengan kelas, menghasilkan result dan menjadi guru ahli VR. Nah, dari program-program kita itu, kalau misalkan Bapak Ibu ikut ke dalam komunitas kami, khususnya ke dalam Pendekar VR, itu bisa dibilang lisensinya akan terus berlaku gitu ya, kalau ditanya berapa lamanya gitu ya Mbak Jelita ya, dan Pak Idam ya. Jadi juga untuk sekolah-sekolah yang memang ingin, kalau ini kan lisensinya aja gitu, kalau misalkan untuk sekolah-sekolah yang ingin membeli lisensi dari kami gitu ya, lisensi premiumnya dalam bentuk paket gitu, ya itu juga bisa gitu. Nah, tapi mungkin ini akan kita share dalam waktu yang atau kesempatan yang lain ya. Baik, terima kasih Pak Andes. Sampai sekarang sih belum ada pertanyaan lagi Pak, tetapi mungkin Bapak-Ibu penasaran nih Pak Andes, sebenarnya nanti bagaimana sih mengaplikasikan teknologi virtual reality itu sebagai media pembelajarannya. Mungkin Pak Andes ada contoh scene tidak nih untuk salah satu mata pelajaran yang misalnya dapat Bapak-Ibu gunakan di kelas mereka. Oke. Sebenarnya kalau misalkan virtual reality atau 3 dimensi interaktif ini bisa dipakai untuk semua skenario pembelajaran. Gitu. Nah, yang terpenting adalah apa yang ingin kita skenariokan. Jadi skenario apa yang ingin kita buat.
di mana kalau VR ini kekuatannya adalah skenario-skenario yang abstrak atau skenario-skenario yang sulit kita lakukan di dunia nyata, tapi bisa menjadi stimulan bagi peserta didik untuk berpikir, gitu, untuk menganalisis. Ya, kalau kita bicara higher order thinking skills ya, itu kan sampai daya cipta gitu kan. Nah, sampai mereka bisa punya keinginan dan kreativitas untuk membuat atau berkreasi dari problem solving yang mereka belajari di VR itu. Gitu. Nah, ini salah satu mungkin saya boleh share screen lagi ya, Mbak Moderator, Mbak Jelita. Iya, silakan Pak. Ini ada, oke, ini ada satu contoh ya di matematika. Nah, ini adalah soal yang setiap kali kami dari tim Milia Lab ketika sosialisasi dengan para kepala sekolah, ini adalah salah satu soal yang sering kita bagikan. Persoalan HOTS Matematika Trigonometri. Kita bisa lihat nih ya, soalnya kayak gini. Jadi Anda adalah seorang ahli konstruksi bangunan, dimintai tolong oleh tim arkeolog. Jadi tugasnya adalah tim arkeolog ini ingin membangun konstruksi jembatan yang menghubungkan dua bukit dengan kemiringan 45 dan 30 derajat dan dipisahkan oleh sungai deras yang lebarnya 20 meter. Jadi harus nyebrang nih, gitu, bikin jembatan. Agar dapat dilalui dengan mudah, dibutuhkan jembatan dan jalan bertangga dengan total panjang 80 meter dan tinggi 15 meter. Yang ditanya adalah bukannya tingginya jembatan atau taruh di mana jembatannya, tapi berapa anak tangga yang harus dibuat kalau satu anak tangga punya ketinggian 30 cm. Ini adalah persoalan yang masuk ke dalam kategori higher order thinking skills, di mana solusinya adalah dengan trigonometri sederhana, namun logika berpikir dan membuat kalimat matematik untuk menyelesaikan problem inilah yang membuat soal ini masuk ke dalam kategori HOTS atau higher order thinking skills. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu ngasih soal ini atau murid berhadapan dengan soal ini atau bahkan kita berhadapan dengan soal ini, susah nggak untuk mensketsanya? Pasti harus ngebayangin dulu kan, ini gimana yang ngebayanginnya gitu. Kita harus sketsa dulu, oke, ini gimana yang ngesketsanya. Ini sebenarnya adalah problem gitu ya, ini adalah problem real yang ketika kita lihat gitu, ternyata memang penggunaan trigonometri ini bisa untuk membantu problem sekompleks ini. Kelihatannya sih kompleks gitu. Cuma ketika kita bisa tahu bahwa kita hanya bisa menyelesaikannya bisa hanya dengan menggunakan rumus tangen biasa, itu nggak akan kebayang. Atau jarang banget orang yang bisa kebayang, oh iya ternyata rumusnya ini doang ya, yang dipakai hanya trigonometri sederhana gitu. Nah, tapi logika matematik dan juga kalimat matematik untuk solve ini problem, dia harus mempunyai abstraksi ya, pembayangan atau membayangkan problem ini dan membuat sketsa di situ. Dari sketsa itu membuat kalimat matematiknya seperti apa sehingga tahu apa fungsi atau apa operasi matematika yang dibutuhkan. Gitu. Oke, sekarang dari sini coba kita lihat ya, kita lihat penggambaran di VR-nya seperti apa. Nah, mungkin ini saya butuh bantuan Bu Moderator nih untuk ya, mengaktifkan. Ya, boleh ya, Bu Moderator ya? Ya, baik. Okay. Ini saya izin share menarik kreatornya ya. Sudah ya. Terlihat ya, Pak ya? Silakan, Pak Ande. Nah, jadi dari soal yang tadi nih, Bapak-Ibu sekalian, dari soal yang tadi, yang kelihatannya, aduh, rumit banget gitu kan. Ini apa sih gitu kan? Soalnya tuh ngomongin tentang apa gitu. Nah, bayangkan dari problem itu Bapak Ibu bisa buat sendiri rekonstruksi gitu ya, rekonstruksi dengan menggunakan Milia Lab Creator gitu. Nah, di mana Milia Lab Creator ini mereka punya banyak sekali, kita menyediakan banyak sekali 3D aset ya, aset-aset 3 dimensi yang bisa digunakan secara free gitu. Nah, terus kemudian kita lihat nih dari soal yang tadi,
ini benar-benar merasa ada di sebuah bukit gitu ya, yang saling berhadapan. Nah, terus kemudian dia bicara nih sama satu orang gitu ya. Dia bicara ada reruntuhan kuno di sana dan harus membangun jembatan yang kokoh. Nah, bayangkan nanti muridnya bisa jalan nih, Bapak Ibu. Muridnya bisa jalan. Ya, muridnya bisa jalan untuk mengeksplorasi yang ada di hadapannya gitu. Dia jalan, dia ketemu sama orang, terus dia berbicara, dia mulai menggali, si peserta didik kita mulai menggali apa sih sebenarnya yang dibutuhkan gitu. Apa sih kata-kata orang-orang ini gitu? Apa sih yang mereka jadikan masalah dan sebagainya. Nah, lihat terus sampai bawah gitu kan, terus sampai bawah, terus nanti ada poin di mana kita bisa lihat video. Nah, terus sampai bawah. Ini bayangin nih, murid-muridnya berasa nurunin bukit, Bapak Ibu. Benar-benar ada di situasi seperti ini. Nah, terus dia ada video yang menjelaskan tentang penjelasan tentang trigonometri dari sinus, kosinus, dan tangen. Gitu. Nah, setelah lihat video, dia turun lagi kan? Dia turun lagi. Nah, di poin di mana dia turun di ujung, barulah dia mulai melihat, oh, itu ada bukit di seberang sana. Ini ada konstruksi jembatan yang harus dibangun. Coba Mbak Jelita putar ke belakang, kita lihat ke atas. Nah, ketika murid ini ada di bawah, dia tuh bisa nengok nih kepalanya ke belakang dan ngelihat, gila ya, tinggi sekali gitu. Jadi dia benar-benar merasa turun ke situ gitu. Nah, terus balik lagi ke yang tadi. Nah, di ujung ini barulah dikasih sketsa. Jadi peserta didik tuh mempunyai istilahnya imajinasi gitu ya, dan juga dia benar-benar berada dalam satu problem itu. Di mana di ujungnya baru dikasih tahu, ini loh sebenarnya sketsanya seperti ini. Gitu. Nah, bagaimana menghitungnya? Di poin ini, udah nih, journey-nya cuma paling 5 menit aja, nggak sampai 6 menit, 7 menit. Jadi cuma 5 menit di journey ini, tapi bisa menstimulan peserta didik kita, mereka lepas kacamata VR-nya atau handphone-nya mereka, langsung kita gambarin sketsanya, langsung kita kasih penjelasan trigonometri, teori dasar dan sebagainya, langsung kita bahas lewat problem based learning seperti ini. Dan masih banyak penggunaan skenario-skenario lainnya gitu. Jadi kalau kita mau rubah sedikit, kita mau pakai metode FGD misalkan, bisa. Atau kita misalkan lagi kelasnya hybrid, model hybrid gitu, kita pakai flip learning juga bisa gitu. Jadi banyak sekali metode yang bisa kita pakai. Dan juga itu bisa menggunakan aset-aset yang sudah kita sediakan dan juga bisa dengan mudah dimodifikasi. Kira-kira seperti itu, Bapak-Ibu sekalian. Salah satu contoh aja dari sekian banyak contoh-contoh yang lainnya yang bisa kita pergunakan dan optimalisasi dengan menggunakan virtual reality dan juga 3D interaktif. Baik, terima kasih banyak Pak Andes atas jawabannya. Kebetulan memang waktunya pun sudah menunjukkan pukul 10 lebih 6 menit dan sudah akhir ya dari sesi webinar kali ini Pak Andes. Sebelum saya mengembalikan ke MC, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Andes Rizky atas pemaparannya mengenai pengaplikasian teknologi virtual reality sebagai media ajar di era 4.0, yang mana biasanya nanti lebih banyak pertanyaannya ketika Bapak Ibu sudah meng-create konten mereka ya Pak Andes ya. Yep, nah betul. Ini nanti Bapak Ibu akan ada saya Jelita, kemudian juga Mbak Sita dari Nilalet yang akan terus mendampingi jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan dan lainnya. Terima kasih banyak Pak Andes untuk pemaparan yang sangat luar biasa mengenai teknologi VR, sehingga Bapak Ibu sedikitnya ya sudah mengetahui ternyata teknologi virtual reality ini memiliki banyak manfaat baik dan juga sangat mudah diaplikasikannya dengan menggunakan aplikasi Nilalet. Baiklah, demikian untuk webinar kali ini. Saya Cerita Carian Intias, mohon maaf atas segala kesalahan yang ada. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya kembalikan kepada MC kita, Mbak Sita. Baik, terima kasih banyak
Mbak Jelita dan juga Pak Andes atas pemberian materi mengenai virtual reality. Dan alhamdulillah Bapak-Ibu, demikianlah kegiatan webinar pada hari ini. Semoga materi yang sudah disampaikan dan juga dijelaskan oleh Pak Andes bisa kita terima dan juga bermanfaat. Alhamdulillah sudah berada di penghujung acara. Dan sebelum kita tutup, kita akan mendokumentasikan kegiatan pada hari ini Bapak-Ibu. Jadi boleh tolong dinyalakan kameranya agar kita bisa foto bersama. Boleh dibantu Bapak-Ibu untuk diaktifkan kameranya? Mbak Sita mungkin sekalian pakai VR-nya biar keren. Oh iya betul. Iya Pak. Udah kita pakai VR video nih, Pak. Sudah siap duluan ya Pak Amir ya. Iya. Oke Bapak-Ibu, jadi ada video filter. Nanti boleh dicari paling bawah, itu tulisannya New World. Ini saya coba pakai. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Jadi kita akan foto bersama menggunakan filter virtual reality ya Pak ya. Mungkin boleh dibantu Bapak-Ibu jika ada kesulitan, boleh informasikan saja. Bagaimana Bapak-Ibu sudah menemukan video filternya? Dan untuk filternya ini ada di laptop ya Bapak-Ibu ya. Jika menggunakan handphone, boleh tidak menggunakan filter. Baik, apakah sudah siap Bapak-Ibu semuanya? Sudah ya? Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Mungkin boleh yang versi tidak menggunakan filter ya Bapak-Ibu ya. Jadi di nonaktifkan dulu filternya. Oke, baik. Ini yang tidak menggunakan filter. Biar cantik dan gantengnya kelihatan nih Bapak-Ibu nih. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas kesempatan hari ini sudah bergabung di webinar VR dan juga next-nya akan ada workshop ya Pak ya di hari Senin sampai hari Jumat. Jadi semoga Bapak Ibu yang hadir pada hari ini bisa mengikuti workshop juga dan mengetahui lebih dalam mengenai VR. Baik, kurang lebih saya Masyita Trisha Helena sebagai MC pada hari ini mengucapkan terima kasih banyak. Dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak atas materinya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mas Andes. Iya, sama-sama. Terima kasih. Udah bisa lihat ya Bapak Ibu? Boleh Pak, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan di follow Instagram. Milalep ya Bapak Ibu. Jangan lupa bergabung di grup Facebook. Alhamdulillah. Banyak 27 peserta ya Pak Andre. Ya Pak Amir. Ya, Alhamdulillah. 27 peserta ya hadir hari ini. Kita menunggu insyaallah setelah workshop akan lahir biar Gorontalo. Amin. Nanti setelah workshop insyaallah follow up dari kegiatan daring itu bisa diapresiasi oleh lab secara luring nanti ya. Amin. Amin. Peserta workshop yang berhasil hingga produk oleh diapresiasi dengan sertifikat dari tim lab. Dan nanti akan hadir secara luring ketika tim Minilab hadir di Gorontalo. Amin.